Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Amma ba'du. Kita sambung kitab bahasa Arab. Kita nak bincang ini pasal istisna, istisna. Babul istisna ni. Arti istisna ni al-ismu al-waqi'u ba'da illa aw ihda akhwatiha. Isim yang terletak sesudah illa, ba'da illa, ataupun salah satu saudara-saudaranya nak. Ba'da akhwati adik-beradik illa lah. Kecuali dah istisna ni, kecuali dah. Wa huruful istisna wa huruful istisna itsmaniyatun wa hiya illa wa ghayru asiwan wa suwan wa sawa'un wa khala wa 'ada wa hasya. Huruf istisna maksud ya kecuali belaka lebih kerana. Huruf istisna itu ada 8 macam iaitu sebagai berikut illa. Contohnya seperti ja'al qaumu illa zaidan. Kaum itu telah datang kecuali Zaid. Ya, jadi zaidanlah dan atau kata masuk dapat istisna dah. Ja'al qaumu illa zaidan. Yang kedua. Contoh yang keduanya ghayru dah. Ha, ghayru dah. Contohnya seperti ja'al qaumu ghayra zaidin. Kaum itu telah datang selain Zaid. Tapi hak ni jadi Zaid dan jadi ghayru zaidin. Nah, ghayru غير زيدنا غير زيدنا جاء القوم غير زيدنا. Lagi hak contoh hak lain pula, contohnya siwa, suwan, sawaun, artinya sama itu selain, artinya sama itu selain, masuk selain jugalah siwa, suwan, sawaun. Yang keempat ni contoh lain, khala, ada, hasya, artinya sama, sama je maksudnya itu selain juga, khala, ada, hasya, semua ni maksudnya selain belaka ni, macam maksudnya macam illa jugalah. I'rab lafaz-lafaz yang terletak sudah huruf istisna sebagaimana berikut. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al-kalamu taman muhjabana. Lafaz yang diistisnakan, dikecualikan, maksud kecuali dengan illa mestilah dinasabkan bila mana keadaan kalanya bersifat sempurna dan mujab. Sifatnya sempurna dan mujab dipanggil dah. Pasal kita huranglah. Jadi taman mujabana, sempurna dan mujab. Kalau yang sempurna itu ialah waladhi dhikra fihi almustasna minhu. Kalau yang disebutkan mustasna dan mustasna minhunya. Jadi nak kata kalau yang sempurna tu ia kena ada mustasna dan mustasna minhu. Nya dan lafaz yang dikecualikan dan lafaz pengecualiannya. Kena ada dua-dua lah. Lafaz ni kecualikan, lafaz pengecualian. Seperti dalam contoh ja'al qawmu illa zaidan. Kaum itu telah datang kecuali Zaid. Ja'al qawmu illa zaidan, kaum itu telah datang kecuali zaidan. Lafaz al-qawmu adalah mustasna minhu. Ya, deh. Yang kita nak kecualikan lah. Daripadanya deh. Nak kecualikan daripadanya. Lafaz zaidan, mustasnanya. Yang dikecualikan lah. Mustasna tu kena kecuali. Mustasna minhu dikecualikan daripadanya deh. Sedangkan lafaz zaidan adalah menjadi mustasna. Dia kena ada mustasna minhu dan ada mustasnanya. Barulah dipanggil kalam yang sempurna deh. Mujab adalah huwal musbatu ay ladzi la yadkhuluhu nahyun